oksigen gas regulator multipro ya. Ini seri yang terbaru nih. Gas regulator 631 for welding high quality. Kenapa ini disebut dengan high quality ya? Nanti kita bahas nih, atau kita lihat barangnya apakah sesuai dengan kriteria high quality for gas regulator ya. Nah, di sini multipro welding. Ini oksigen gas regulator 631 ya. Jadi ini digunakan untuk oksigen ya, untuk cutting atau untuk blender lash ya. Untuk cutting blender lash kita buka, kita unboxing atau review gas argon atau gas oksigen ya. Oke, ini yang didapat ya. Ini gas oksigen regulator dan satu lagi knob untuk memutar on off-nya ya. Oke, di bagian dalamnya sudah kosong ya. Tidak ada lagi. Kita review untuk gas oksigen gas regulator ya dari Multipro. Yang pertama meterannya ini ada dua ya, ini antara dua meterannya. Ini apakah fungsinya sama nih dua ini? Ya, ternyata meternya ada dua. Yang pertama ini untuk mengetahui tekanan pada tabung oksigen yang di luar ya ini. Tabung oksigen yang di luar ini. Jadi kalau tekanannya itu sampai 1500 PSI, maka di sini akan menunjuk sampai 1500 PSI ya. Manometer yang kedua atau jarum pressure gauge yang kedua ini untuk tekanan yang keluar setelah kita atur menggunakan knob ini ya. Karena knob ini posisinya ada di sini. Ini posisinya ada di sini. Nah, di sini keterangannya adalah memutar ke kanan untuk mengeluarkan gas ke sini ya. Putaran ke kiri berlawanan arah jarum jam di sini itu sebagai on off atau off ya, atau gas tidak mengalir ke sini ya. Jadi kalau kita putar ke sini gas tidak mengalir ya. Kita putar ke kanan itu gas mengalir sesuai dengan yang kita atur ya. Karena nanti di sini ada tekanan yang keluar ini. Untuk mengetahui tekanan yang keluar dari oksigen gas regulator yang tipe 631 ini ya. Ini sebagai outputnya yang ke selang ya, atau yang ke cutting toss atau yang ke blender lash ini ya. Nah, biasanya di sini dipasang flashback aerostol ya, flashback ya, itu dipasang flashback. Ini untuk maple-nya. Dan ini yang ke tabung ya. Ini yang ke tabung. Bagian ini yang ke tabung untuk tabung oksigen ya. Untuk tabung oksigen. Nah, di sini tertulis oksigen gas regulator 631 ya. Multipro. Ini bahannya berkualitas tinggi ya. Ini dari Kuningan atau bahan Kuningan. Ini kelihatan dari ininya ya, bahan Kuningan. Dan ininya stainless ya, manometernya stainless untuk mencegah supaya tidak berkarat ya. Nah, biasanya kerusakan ini yang sering terjadi itu ada pada seal ya. Ada pada seal yang ada di bagian sini ya. Sealnya itu sering rusak, jadi menyebabkan oksigen gas regulator ini menjadi rusak atau menjadi bocor ya. Jadi di sini high quality ini artinya, di sini high quality ini artinya dia memang material yang digunakan ini cukup bagus ya. Jadi menggunakan bahan Kuningan ya. Jadi tidak berkarat dan tidak rusak ya.
Jadi ini sangat high quality. Jadi sini itu terbukti high quality ini dari material bahannya ya. Oke, ini sangat bagus. Harganya juga cukup murah ya. Harganya cukup murah. Oksigen, gas regulator multi pro, harganya kisaran sekitar 500 ribuan ya, 500 ribu lebih ya. Jadi harganya kisaran 500 lebih ya. Oke.